Salam olahraga. Pada video ini, kita akan menghitung berat badan yang ideal untuk tinggi badan kita. Pada video yang pertama, kita telah menghitung indeks massa tubuh. Kalian dikategorikan yang mana? Berat badan kurang, berat badan ideal, berat badan lebih, atau justru malah obesitas? Kita akan menghitung berat badan ideal untuk kita. Langkah pertama, kita harus tahu dulu tinggi badan kita. Kita akan menggunakan rumus dari Pierre Paul Broca, atau biasa dikenal dengan rumus Broca. Rumusnya adalah tinggi badan dikurangi 100, dikurangi tinggi badan dikurangi 100, kali 10%, untuk cewek dikali 15%. Atau lebih sederhananya, tinggi badan dikurangi 100 dikali 90% untuk cowok, sedangkan untuk cewek dikali 85%. Kita masukkan ke dalam rumus Broca. Tinggi badan saya 178 cm dikurangi 100 dikali 90%. Hasilnya adalah 70,2 kg. Jadi, berat badan ideal yang cocok untuk tinggi badan 178 cm adalah 70,2 kg. Berat badan saya saat ini adalah 74 kg. Sedangkan berat badan ideal saya seharusnya 70,2 kg. Berarti saya harus menurunkan berat badan saya 3,8 kg. Bagaimana dengan kalian? Kalian harus menaikkan berat badan atau harus menurunkan berat badan? Atau justru malah sudah pas? Selamat mencoba!